Hello Voltagers. Wah, Kak Julia udah bawa gitar. Kayaknya siap nih mau mancing, Kak. Bukan. Mau masak. Tambah bukan lah. Aku tahu. Pasti mau skydiving. Bukan. Di sini Kak Julia mau ajak Voltagers semua buat main tebak lagu. Oke. Tebak lagu berarti nanti kalau Voltagers di rumah bisa tahu jawabannya, ikutan nyanyi juga ya. Iya. Sekarang kita mau mulai dari lagu pertama ya. Oke. Kayaknya lagu ini tuh familiar banget sih di telinga ya. Kayaknya gampang banget sih, mereka yeah. Di rumah juga pasti tahu. Kita coba nyanyikan yeah. Ya kak. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Jawabannya adalah I love you Jesus. Kita lanjut ke lagu kedua. Ya. Lagu ini juga sering dinyanyikan sering. Di ibadah mingguan ya. Ya. Gimana kalau kita langsung nyanyikan sama-sama. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Jawabannya adalah tertawa. Let's go. Sekarang kita lanjut ke lagu ketiga nih kak ya. Siap. Lagunya asik banget nih, bikin kita pengen nari terus. Nah, kita coba dengarkan lagunya. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy. Kira-kira jawabannya adalah? Happy. Nah, oke nih, kita lanjut lagi ke lagu keempat. Wah, ini lagu pasti kalian sudah sering banget dengerin karena ini lagu enak banget sih kak ya. Coba kita nyanyikan aja sama-sama. Oh, betapa dalamnya. Betapa lebarnya kasih setiamu. Wow, jawabannya adalah betapa dalamnya. Wah, ini kayaknya di rumah ini pasti bisa nebak sih kak, karena mereka jago banget. Ini gimana? Juga lagu yang sering kita mainin di ibadah Voltage kak. Oke kak, kita lanjutin ya lagu kelima. Wah, kira-kira mereka tahu nggak ya kalau lagu ini ya? Coba deh kita nyanyiin aja, Kak. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Jawabannya jelas-jelas adalah One way. Nah, Kak Corin, pasti Voltagers bisa tebak semua lagu ini. Nah sekarang Kak Julio sama Kak Corin mau ajak kalian buat memuji dan menyembah Tuhan. Oke, sebelum kita mulai praise dan worship, kita berdoa dulu ya kak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan dapat sekali lagi kesempatan untuk kami mau beribadah online. Biar Tuhan yang memberkati supaya kami bisa mengikuti dengan penuh sukacita dan bersemangat Tuhan untuk memuliakan namamu. Thank you Jesus, di dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. In 1, 2, 3, let's go! God has turned your sadness into gladness, oh man. Let's give him a shout of praise. Come on, come on, celebration.
unto him. Come on everybody, let's give him praise. Are you ready? Sure. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with a kindness, for you I come. Hey! Oh, God is good. You took away my pain, you turned my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Let the celebration begin, make a cheerful night sun to hay. Gladness, yes. You turn to Jesus. And now I'm singing and I'm dancing. And now it's shine. Oh, one more time, sing. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing. And now it's shine. Oh, one more time, come on, sing. Dance.
Bye.
kasih sorai-sorai buat Tuhan kita. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Mari naikkan suaramu, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, katakan mengalih dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan. Arahkan hatimu pada Tuhan. Yesus mengasihimu. Kalau engkau rasa kesepian hari ini, Tuhan sanggup isi hatimu dengan kasih yang gak terbatas. Dia mengasihimu. Oh, terima kasih. Terima bahwa penyembahanmu lebih dalam, lebih dalam. Nyanyikan kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir yes di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang yes bersamamu. Lebih lembut lagi katakan, mengalir. Yesus mengasihimu. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan angkat penyembahanmu. Kau yang terluka, ku
Terima kasih Tuhan, kami mengasihimu, bahwa kami semakin dekat denganmu hari ini. Kami mengasihimu, kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap sama-sama katakan, amin. Halo Voltagers, wow, senang sekali kakak bisa ketemu sama kalian, meskipun sekali lagi kita masih tetap online, tapi gak apa-apa, tetap antusias ya. Kita mau belajar sama-sama hari ini, kita mau belajar apa sih kak? Kita tuh mau belajar soal overcome loneliness, asik. Nah, tahu gak kita semuanya itu diciptakan Tuhan itu secara utuh. Secara utuh, kakak, kalian, saudara kalian, orang tua kalian, teman-teman kalian, semuanya kita semuanya itu diciptakan Tuhan itu secara utuh. Setiap bagian dalam hidup kita itu diciptakan Tuhan. Dan itu berharga. Dari apa yang kita bisa lihat, contoh nih, misalnya kita bisa lihat apa ya, tangan misalnya, tangan atau apa bagian tubuh semuanya, rambut, bahkan ada hal-hal yang kita nggak bisa lihat, tapi kita itu bisa rasakan. Apa itu namanya? Perasaan. Nah, itu juga hal yang Tuhan itu taruh dalam kehidupannya kita, dan itu sangat berharga. Perasaan ini sangat amat berharga. Contoh nih, kalau misalnya kita ada hubungan sama keluarga ya, sama papa, misalnya kakak sama papanya kakak, pasti ada perasaan sayang ya kan, sama adik, sama kakaknya kakak juga, pasti ada perasaan sayang. Coba kalau misalnya gak ada yang namanya perasaan, pasti yang ada cuman ya yang paling tua yang punya kuasa, yang paling muda itu jadi hambanya. Yang paling tua itu punya kuasa yang lebih, bisa ngatur-ngatur atau apa. Padahal kalau dalam hubungan keluarga gak ada perasaan sayang, gak ada yang namanya perasaan, ya yang ada cuman itu. Jadi hambar dong, ya gak juga sih. Oke, seperti ini. Jadi kita semuanya tahu ya, kalau kita tuh diciptakan secara utuh, dan kita tuh dikasih Tuhan itu perasaan, dan perasaan itu sangat berharga. Kita belajar sama-sama ya soal perasaan. Ada satu perasaan yang banyak orang mengalaminya. Banyak orang yang mengalami perasaan ini. Kakak, kalian semua orang di dunia ini itu semua pernah mengalaminya. Perasaan itu tuh mungkin membuat kita tuh down atau apa, atau kita itu jadi lesu. Tapi percayalah, kita itu bisa menang atas perasaan ini ya. Perasaan apa itu? Perasaan kesepian. Asik. Coba kalau sama saudara-saudaranya, coba kalau sama siapa ya, coba toleh, mereka kesepian gak? Atau diri kalian juga kesepian? Enggak, kakak bercanda. Perasaan itu namanya perasaan kesepian. Ada dua kesepian di sini. Yang pertama adalah kesepian ketika mungkin kita ada di satu keadaan, misalnya kalau dulu kan zamannya masih bisa pergi ke sekolah ya, atau kita ke tempat yang baru. Itu kita kesepian karena kita memang perlu adaptasi. Kita ketemu sama orang baru, ya kita sendirian dulu, kita alone. Tapi bukan berarti kita tuh lonely. Itu sendirian, kesepian yang memang perlu adaptasi. Itu gak apa-apa, itu hal yang memang wajar. Jadi, itu gak apa-apa teman-teman. Terus, yang kedua ini ada apa? Yang kedua ini adalah kesepian yang benar-benar kita itu ketika kita mengalami down, kita tuh ngerasa bahwa kita tuh sendirian dan gak ada orang yang support sama hidupnya kita. Bahkan dalam keluarga pun gak bisa support kita, atau lingkungan teman-teman kita itu selalu gak percaya sama kita. Kita selalu istilahnya ditolak lah. Jadi kita tuh merasa kayak kita tuh bukan siapa-siapa. Percaya gak percaya, semua orang itu pernah mengalaminya. Bahkan kakak, bahkan artis Korea seperti Nam Do-san katanya. Bener gak sih Nam Do-san? Kakak gak tahu. Pasti pernah mengalaminya. Semua orang di dunia ini pernah mengalaminya. Nah kak, kalau misalnya aku lagi ngalami kayak gini gimana kak? Atau ada temanku yang ngalami kayak gini gimana kak? Atau dari aku dululah, gimana kak cara menyikapi hal ini, perasaan itu dengan benar? Oke, kalau misalnya kalian ngerasa down, terus kalian ngerasa
aku gak dipercaya, gak ada yang support aku. Gak ada yang percaya sama aku selalu ditolak. Yang kalian harus lakukan adalah lari. Bukan lari di tempat, bukan lari keliling lapangan kayak disetrap sama guru, bukan lari yang kenceng atau apa. Lari ke tempat yang tepat. Kita harus belajar untuk lari ke tempat yang tepat. Mungkin ketika kita ngerasa down, kita ngerasa gak ada yang support, kita tuh kadang-kadang itu banyak orang itu larinya adalah, oke, kita main game nih, oke, main PUBG, main Among Us, atau kita pergi, kalau misalnya memang boleh pergi, sudah boleh pergi, tapi jangan lupa pakai masker. Terus nonton film seharian, nonton Disney Plus atau apa. Mungkin ya, mungkin. Tapi banyak orang itu melakukan hal itu. Beberapa hal yang kakak sebutkan tadi. Tapi percayalah, hal-hal tersebut itu tidak, apa ya, itu tidak membuat masalahnya, membuat dunia kita itu benar-benar selesai. Dengan kayak benar-benar selesai. Cuma hal ketika kita lari di tempat itu hanya sementara. Oke, kita ya udah kita fine, tapi kita fine-nya sementara. Nah, kita harus belajar untuk ketika ngalami hal kayak gini, kita belajar untuk lari di tempat yang tepat. Kita lari di tempat yang tepat, ya. Ayo kita buka firman Tuhan. Pokoknya kita buka di Mazmur 73. Mazmur 73 ayat yang ke-21. Sama-sama ikut baca ya sama kakak ya. 3, 2, 1. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Sekali lagi ya, Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, ketika aku down, ketika aku gak bisa, kak, aku gak bisa melakukan ini, kak, kak, aku gak bisa, kak, semangat lagi, kak. Ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti, aku bingung, kak, aku harus ngapain, kak, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Kita harus lari ke tempat yang tepat. Di mana itu? Ya carilah hadirat Tuhan. Kita harus cari hadirat Tuhan. Lari, doa. Ketika kita ngerasa down, ngerasa kita itu gak berharga, satu hal yang pasti dan yang kita bisa lakukan dimanapun dan kapanpun. Ini kakak suka, ini bagian ini yang kakak suka. Kita bisa cari hadirat Tuhan. Kita bisa doa. Simple aja. Kalian, mungkin kalian lagi di mana gitu ya. Kalian duduk. Atau kalian berdiri. Kalian duduk. Kalian berdoa, Tuhan. Renner lagi ngalami down, Tuhan. Renner ngerasa Renner ini ditolak. It's okay. Berdoa. Yang penting kita semuanya itu larinya ke tempat yang tepat. Itu poinnya. Cari hadirat Tuhan. Doa, bawa perasaan kesepian ini kepada Tuhan. Bawa itu. Bawa perasaan down kita itu kepada Tuhan. Seperti pemazmur ini tadi kan bilang, ketika hatiku merasa pahit gitu ya, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu itu kayak aku gak ngerti, aku bingung gitu. Aku bingung dan aku gak mengerti apa yang harus lakukan. Kembali kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan itu Allah Immanuel. Dia gak pernah meninggalkan kita. See, mungkin kita alone, tapi kita harus tahu bahwa Allah itu Immanuel, Dia beserta dengan kita. Amin ya. Alright. Dan yang kedua, kita baca ya. Di ayat yang ke-24. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sekali lagi, ayat yang ke-24. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan ketika kita
Kak aku udah, Kak aku, ya Kak aku mau Kak, aku ketika ngalami gini aku mau cari Tuhan. Aku mau cari Tuhan, aku mau doa Kak. Yang kedua, kita bisa lakukan apa? Carilah nasihat. Tentunya nasihat yang pertama nih, bisa nih, sungguhan. Nih, dari firman Tuhan, dari Alkitab, cari nasihat. Carilah nasihat lewat firman Tuhan dan minta Tuhan sungguh-sungguh doa kayak Tuhan aku minta nasihat-Mu tuntun aku Tuhan. Bahkan gak menutup kemungkinan kalau Tuhan itu juga bisa pakai keluargamu, bisa pakai orang tuamu, bisa pakai saudaramu, temanmu untuk membawa nasihatnya itu kepada kamu, kepada kita semua. Bisa loh, gak ada yang mustahil buat Tuhan. It's okay untuk kita tuh cerita ketika kita ngalami gitu ya, ngalami down, kita ngalami kayak kita gak percaya lagi, gak dipercaya lagi, kita ditolak. It's okay untuk cerita, gak apa-apa. Justru ketika kita gak cerita, kita pendam sendiri. Kita pendam sendiri gitu ya, kita bisa meledak nanti. It's okay untuk cerita kepada orang tua kita, ceritain apa yang jadi masalahnya kita semuanya, kenapa kita bisa down itu kenapa, ceritakan. Bisa sama kakak-kakak Cikgu Kids juga. Kakak-kakak Cikgu Kids juga. Buat yang belum ikut Cikgu, yuk ikut Cikgu juga. Kakak-kakak Cikgu Kids juga. Cerita sama mereka. It's okay untuk cerita. Gak apa-apa. Find somebody. Ceritakan yang kita alami. Bukan untuk umbar-umbar ya. Bukan untuk cari perhatian. Tapi sungguh-sungguh minta tuntunan Tuhan juga. Untuk kepada siapa kita harus bercerita. Ya. Kayak gitu. Dan kita lanjut lagi ya. Ke 24. Sekarang ke 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. So sweet sekali. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan kakianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinar dengan meninggalkan engkau. Sekali kita baca di ayat yang ke-27 ya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Di sini kita tahu dan kita belajar. Seperti yang poin pertama yang tadi kakak sampaikan. Ke tempat kemana kita lari. Jangan sampai ketika kita itu merasa lonely. Kita harus watch out. Kayak kita tuh harus jaga-jaga. Jangan sampai kita tuh larinya malah kita berdosa. Malah kita itu lari kepada dosa. Aku tak berbuat ini aja kak. Aku tak berbuat ini kak, ini nyaman soalnya. Jangan sampai tipu muslihat iblis itu akhirnya mengarahkan kalian berbuat dosa. Kita harus jaga-jaga bener-bener. Kita harus jaga-jaga tetap berdoa. Harus tetap berdoa. Terus kak, kalau misalnya aku udah doa, terus udah cari nasihat, gimana ya kak? Selanjutnya apa kak? Nah, ini yang kadang-kadang orang-orang itu banyak yang gak suka. Apa itu? Bangkit. Move on. Maksudnya kayak gimana sih kak? Ketika kita ngalami down, kita udah berdoa, kita udah nyari nasihat, kita udah dapet tuh. Apa yang kita harus lakukan? Ya kita bangkit lagi. Move on. Sengaja untuk bangkit. Oke, sekarang kakak boleh ajak semuanya ya. Semuanya tangan kanannya digerakin yuk. Digerakin jari-jarinya apa gitu. Kakinya juga digerakin, kepalanya digerakin. Semua biasanya. Kita melakukan hal ini tadi itu dengan sengaja. Padahal hal simpel ya, tapi kita melakukannya dengan sengaja. Berarti kita dalam kita hidup kita ini punya dalam tanda kutip kuasa untuk kita tuh sengaja melakukan sesuatu. Kalau misalnya memang kita punya kuasa dalam tanda kutip kuasa untuk sengaja melakukan sesuatu, ya kita kenapa enggak kita itu sengaja untuk bangkit? Sengaja untuk bangkit. Sengaja keluar dari perasaan loneliness itu tadi. Pak, aku bangkit. Ayo bangkit. Jangan ada di area situ terus. Jangan ada di area lonely down terus. Bangkit. Bangkit. Bangkitnya itu gimana kak maksudnya? Ya udah, lakukan apa yang jadi tanggung jawab kita. Apa yang jadi panggilan kita. Ya kalau misalnya kita masih sekolah, kalian masih sekolah. Ya itu panggilanmu. Sekolah, bersekolah, studi, belajar. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh.
move on, moving on. Jangan sampai kita terus-terusan merasa bersalah. Bahkan ada loh orang-orang itu yang merasa daunnya itu sejak mereka kecil sampai mereka dewasa itu mereka bawa itu ada. Tapi gak bisa kayak gitu. Ketika kita merasa down dan kita gak bangkit, hal itu tuh membuat rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu gak bisa digenapi. Karena kita tuh gak bangkit. Karena kita tuh okay, berhenti sampai sini aja. Kita harus bangkit ya. Kita belajar bangkit sama-sama. Ketika kita ngalami kayak gini, kakak percaya kalau setiap full teachers, setiap God Stop Agent, kakak berdoa juga dengan bimbingan Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus, mereka, kalian pasti bisa. Tapi jangan cuman sekedar jadi orang yang mencari nasihat. Jadilah juga best counselor. Jadilah orang juga ketika kalian sudah pernah ngalami kayak gini, ngalami down, jangan cuman sekedar jadi orang yang cari counselor, tapi benar-benar kalian jadilah best counselor. Kalau ada teman kalian yang mengalami hal kayak gitu, kalian juga bisa ceritain apa yang kalian lakukan ya. Oke? Sedikit sharing. Kakak juga manusia, dan seperti yang kakak tadi bilang, kakak juga pernah mengalami hal down. Kakak gak bisa, kakak meragukan kalau kakak ini dipercaya, kakak ditolak, kayak gitu-gitu ya. Kakak ini juga belajar, masih belajar. Ketika kakak banyak pikiran kayak gitu, kakak itu justru gak bisa berdoa. Kakak itu gak bisa berdoa, kakak itu bahkan sudah lipat tangan, duduk manis gitu ya. Kakak gak bisa berdoa. Karena kakak itu larinya, ya akhirnya larinya ke hal-hal yang buat kakak fine tapi sementara. Kakak juga larinya adalah kakak kepikiran itu terus. Kakak lari kepikiran itu terus. Kakak lari ke perasaan itu terus. Kakak gak bisa berdoa, kakak merasa kayak, duh kok susah sekali ya. Tapi ketika ada firman Tuhan tuh kan bilang kayak gini, tenanglah supaya kamu itu bisa berdoa. Tenanglah supaya kita semua itu bisa berdoa. Jadi tenang dulu, tenang dulu. Lalu kita berdoa. Kakak belajar, oh ya harus tenang dulu. Kakak berdoa, kakak bawa apa yang jadi masalahnya kakak, dan kakak itu belajar untuk cerita juga, untuk find somebody. Kalau kakak sih belajar untuk cerita ke pemimpinnya kakak. Jadi kakak perlu cerita apa yang jadi masalahnya kakak. Kakak itu down gini. Masalahnya selesai? Ya mungkin pada saat itu tuh masalahnya belum selesai. Down kita masih ada down sedikit, tapi kakak belajar untuk ayo bangkit. Renner harus bangkit. Renner harus bangkit. Kalau kakak gak bangkit, itu rencana Tuhan gak bisa digenapi. Kakak gak bisa terus melayani. Kakak malah bisa berhenti bahkan. Kakak harus tetap bangkit. Kayak gitu teman-teman. Kakak berdoa ketika ada setiap kalian yang mengalami hal seperti ini. Kakak berdoa buat setiap kalian, kalian bisa melakukan apa yang tadi, sedikit tips yang kakak kasih tadi, 3 poin. Yang pertama adalah lari, carilah hadirat Tuhan, berdoa. Yang kedua, cari nasihat. Yang ketiga, sengaja untuk bangkit. Kakak berdoa sungguh-sungguh biar Roh Kudus itu menuntun setiap kita, untuk kita itu jadi orang ketika kita down, kita mencari hadirat Tuhan. Untuk kita juga gak malu atau gak nahan-nahan ketika kita mau cerita sama orang. It's okay, gak apa-apa. Terus kakak benar-benar berdoa supaya kita semuanya adalah orang-orang yang ketika ngalami seperti ini, kita mau bangkit. Kita mau bangkit dan kita mau moving on. Kita mau moving on dan kita mau tetap melakukan apa yang jadi panggilannya Tuhan dalam kehidupannya kita. Jangan sampai berhenti. Ya? Kita berdoa yuk sama-sama. Kak mau ajak buat mungkin ada anak-anak yang setiap kalian yang mengalami hal seperti ini, kalian bisa taruh kedua tangan kalian di hatinya kalian. Hina maharabaka nama haribiki ribiara laya nama hana maya nama yesu. Hura bakara bakara maharibiki nimiara laya rabaka ramaya nama haribiki nimiara laya rabaha nama yesu. Tuhan, Allah Roh Kudus, bantu mereka
supaya mereka ketika mereka down, mereka tetap ingatkan mereka untuk selalu mencari Engkau, selalu berdoa. Ingatkan mereka untuk lari ke tempat yang tepat, ke hadirat-Mu, ke CG, ke kakak CG, ke orang tua mereka. Mereka lari ke tempat yang tepat, dan Allah Roh Kudus benar berdoa buat setiap mereka, biar mereka boleh bangkit dan tetap melakukan panggilan-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap mereka juga jadi best counselor buat teman-teman mereka, atau bahkan saudara mereka, adik mereka yang mungkin pernah cerita ke mereka, ke anak-anak Voltage ini Tuhan. Urapi mereka, perkataan mereka biarlah itu membangun, perkataan mereka biarlah itu membangkitkan iman. Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah Bapa, dari Allah Bapa itu selalu melingkupimu. Damai sejahteranya selalu melingkupimu ketika engkau bersekolah, ketika engkau lagi sekolah, ketika engkau lagi bersama dengan keluargamu. Engkau akan selalu terus dituntunnya, Roh Kudusnya akan selalu menuntunmu kemanapun engkau akan pergi. Dalam nama Yesus Tuhan, serahkan anak-anak ini dalam tangan-Mu, serahkan setiap Voltagers Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan, mereka milik-Mu. Perasaan mereka, hati mereka, akal budi mereka milik-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka selalu tertuju pada-Mu, mereka selalu memandang Engkau Tuhan. Dari sejak mereka muda sampai mereka dewasa Tuhan, mereka milik-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, serahkan mereka dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.